Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Langsung PNJ cuy. Oke, kali ini hari ini hari Jumat. Jumat tanggal 14. Dan hari ini jam 5 mungkin ya. Jam 5. Kita mau jalan-jalan aja nih cuy. Jalan-jalan aja di Tanjung Pinang. Yuk, bagi teman-teman yang tinggalnya di Tanjung Pinang, like aja dulu cuy, like aja dulu ya. Jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kita mau ke Kerimba cuy, Kerimba. Mungkin teman-teman yang kalau malam tuh kan, malam tuh pasti udah tahu ya kan teman-teman, udah rame, banyak orang tempat kuliner ya cuy kalau Rimba tuh. Dan kali ini gua akan ke sana tapi sore-sore ya kan, mungkin mungkin ada teman-teman yang belum tahu suasana Rimba sore hari itu gimana sih. Ini gua tunjuk cuy. Kita kasih tunjuk. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, subscribe dulu dan komen kalau ada saran-saran ya kan, komen aja cuy. Dan jangan lupa klik tombol like nya cuy. Oke. Dan ini kita udah masuk, mau jalan ke Rimba ya cuy. Jalan ke Boja nih cuy, kalau nggak salah nih ya. Jalan ke Boja. Ini cuy enak cuy, suasana gini nih ya kan. Suasananya enak. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu. Oh iya, gue mau kasih tau juga informasi nih. Kalau di Tanjung Pinang ini udah di zona merah cuy, gila tak. Awalnya kita zona hijau, nggak ada sama sekali yang terkena positif corona. Sekali itu kenanya tahu tak cuy, 94 orang, gila gila. Itu di Tanjung Pinang aja, gila tak, ih geram kali. Tapi di Tanjung Pinang ini kayaknya udah masa bodoh aja sama ini, sama penyakit corona nih ya kan. Orang-orang udah lanjut aja jualan gitu, lanjut aja jalan-jalan nih ya, kayak gini nih sore-sore nih, rame-rame lah nih. Lanjut aja tak peduli cuy. Ya gimana ya, kita awalnya bagus-bagus noang tanpa corona ya kan di Tanjung Pinang, eh tahu-tahu udah 94. Aduh, orang-orang udah sekarang udah pada nggak peduli lagi cuy. Dan ini kita udah masuk di Rimbanya cuy. Rimba Jaya. Oh ya, Rimba Jaya ini kalau teman-teman yang belum tahu, Rimba Jaya ini kayak tempat lah, di tempat kuliner di Tanjung Pinang. Jadi kalau orang-orang yang pengen makan, cari cemilan atau cari makan itu, mereka biasanya datangnya ke sini cuy. Karena di sini cukup lengkap sih itu Rimba Jaya. Dan wajib memakai masker. Wajib pakai masker dan kita pakai helm full face. Ini sih jadi itu jam 5 nih ya, jam 5 masih sepi, masih sepi, orang-orang baru buka jualannya. Kemudian
udah merame. Ini cuy, ini tempat tempat orang-orang duduk nongkrong. Kayaknya juga si tuh futsal Simba, Simba futsal ya kan. Ini mati udah gak kayak urus. Aduh, sayang banget. Ini kita udah masuk. Ya gua udah lama gak kesini deh. Ini nggak, gue nggak tahu nih dalamnya apa nih sih. Dalamnya nggak tahu nih apa nih. Kayak kosongnya sih nggak ada apa-apa. Ah, Rimba Jaya rupanya kayak gini cuy. Kalau sore-sore sepi. Beda banget ya sama sama di malam hari. Oh itu ada kapal-kapal ya, kapal-kapal besar. Ada itu kapal-kapal besar nih. Ini muatan barang ya. Entah apa kapal apa tuh. Terus ada kafe tuh sih, tempat tongkrongan tuh sih. Kali juga tuh orang kumpul main layangan. Main layangan cuy. Udah lama banget nggak main layangan. Mungkin itu masa-masa anak zaman 2000-an lah ya. Anak zaman 90-an lah, 90-an. Kita masih main layang-layangan, kita ngejar sana, gembol ya kan. Langsung lari. Lari ngiprit deh. Terus kita main goli. Anak zaman sekarang mana tahu api cop-cop tuh, mana tahu deh cuy. Coba ini penyakut, coba ya. Mana tahu dia. Terus nggak tahu lagi main tepuk kartu kan, tepuk kartu itu yang kram tuh. Zaman sekarang udah berubah, jadi gadget semua cuy. Dan ini loh cuy sekilas dari penampakan Rimba Jaya itu gimana nih ya kan. Ini cuy Rimba Jaya cuy. Ini belum pada buka semua sih. Masih sepi sih. Biasanya malam minggu nih rame sih. Ini ada Lucik nih. Hello Cik. Oke, mungkin sampai sini ya dulu ya. Video kali ini tentang Rimba Jaya itu gimana ya kan. Oke. Di sini aja dulu ya. Oke. Kalau masih kangen, tunggu video berikutnya lagi ya. See you, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.